Assalamualaikum semua. Welcome back to my channel. Hari ini aku ingin ulaskan empat pemain import terbaik JDT bagi akulah. Sebelum tu, kita teruskan intro. FBI, open up! Apa khabar korang semua? Sihat dan selamat Hari Raya lah. Kalau aku belum cakap selamat Hari Raya, jadi kita teruskan dengan empat import terbaik JDT bagi akulah. Kalau korang ada pendapat korang, import terbaik korang, komen dalam video ni, okay? Sebelum tu, jangan lupa untuk follow aku punya account Bola Good Instagram serta aku punya TikTok Bola Good. Di situ memang aku akan cakap pasal bola lah. Kau boleh pergi ke aku punya Bola Good Instagram serta aku punya TikTok, okay? Jom kita teruskan. Yang pertama ni adalah Pato Rodriguez atau aku panggil Patito lah atau Pato. Sekarang ni dia main kelab Bolivia lah. Dia sekarang ni usia 32 tahun. Dia asal Argentina, main posisi left winger. Boleh katakan dia pun datang sebagai pemain pinjaman oleh kelab Santos. Kelab Santos ni lah Diogo yang sekarang ni pun jadi team main sekarang ni dengan Neymar. Boleh katakan dia pernah main lah sama dengan Diogo dengan Neymar sekali lah sebagai pemain pinjaman. Tapi dia pun sekejap je, mungkin disebabkan kecederaan dia. Tak tahulah disebabkan player siapa entah, Bikana ke, terkena bola ke, aku tak tahulah. Tapi kalau korang tahu, komen dalam video ni, okay? Yang kedua, import kedua yang terbaik ni, aku rasa aku panggil dia Lucho lah. Luciano Figueroa. Boleh katakan dia ni adalah player yang datang masa reformasi JDT lah. Turun dan naik tu dia bersama JDT. Boleh katakan dia datang pun sebelum ni main club Panathinaikos, club di Greece. Dia pernah main club Genoa, dekat Serie A, Villarreal, dekat La Liga. Boleh kata career dia pun bagus juga. Dia ada pengalaman dengan Argentina, kan? Jadi dia datang JDT pun di 2017. Boleh katakan dia pernah ada career break lah. Pernah berehat masa 2016, waktu main JDT 2017, dan dia jadi kejuruhatihan lah. Tapi tak tahulah sampai sekarang dia masih lagi free. Siapa nak ambil dia jadi coach, bolehlah. Risi-risi dia. Kedua pula, ketiga ni adalah Al-Haji Kamara. Al-Haji Kamara ni sekarang main kelab Randers FC sekarang ni dekat Liga Denmark. Usia dia pun dia 9 tahun. Pasal di Sierra Leone. Boleh katakan main posisi penyerang lah. Dia datang pun sebagai pemain pinjaman oleh kelab di Sweden. Main JDT 2015. Lepas tu dia kembali balik 1.7. Sekejap je dalam berapa bulan, 7 bulan ke 8 bulan dekat JDT. Boleh katakan dia ada serangan yang bagus, serangan yang bagus, tapi disebabkan ada masalah jantung ke tak silap. Itu sebabnya dia ditamatkan kontrak dia awal lah. Kalau tidak dia akan jadi meletup lah. Lepas tu dia terus main lah. Boleh kata dia bagus lah, main kat Liga Denmark. Tak silap aku dia pernah main kat saingan qualifying Champions League. Tak tahulah Champions League ke Europa League. Dia main kat situ. Yang keempat ni agak kontroversi sikit, mungkin kau akan marah aku, iaitu Jorge, Jorge ke apa? Itu ada orang tegur aku, Jorge ke Jorge Pereira Diaz. Aku panggil dia Diaz je lah, so sebut nama dia. Dia sekarang main kelab Mumbai City lah. Boleh katakan sekarang 32 tahun umur dia, muda lagi. Asal Argentina, main posisi penyerang lah. Dekat JDT dia memang paling power. Dia datang JDT pun dari kelab Lanús Argentina. Lepas tu JDT pinjamkan dia main kelab Independiente, kelab Mexico, Lyon. Lepas tu dia buat hal, dia tiba-tiba laik malam. Faham aku, dia laik malam tu, laik malam lah kat Singapura kan. Dia belah pintu dia, kembali ke kelab Lanús dia. Lepas tu kelab Lanús dia tu jual dia kat kelab Bolivia. Kat Bolivia pun dia buat perang yang sama juga, laik malam juga. Kalau laik malam tu, kalau kau tak faham, kau baik tahulah TMC tu, laik malam tu sama macam mana. Dia main belah je macam tu kan. Jadi dia play yang bagus. Kat Mumbai City sekarang dia perform bah. Boleh katakan dia jadi import terbaik bulanan untuk Liga Super India. Dan aku pun tak tahu kenapa dia ni tak bagus sangat. Tapi disiplin dia tu, dia pemain yang bagus. Asal cakap tak bagus, dia pemain yang bagus. Tapi disiplin dia tu, Masya Allah, memang teruk lah. Tapi sekarang aku rasa dia ubah kot, dia family type kan. Jadi itu empat import terbaik bagi aku untuk JDT. Kalau kau ada import terbaik untuk JDT, komen je dalam video ni, okay? Mak aku bangun pula. Apapun, Assalamualaikum and ciao. Jangan lupa untuk follow.